saya permisi ya, Bu ya. Terima kasih saya udah bisa kerja di sini. Justru saya yang harusnya terima kasih. Gara-gara saya kamu jadi pulang kemalaman. Wangi! Eh, Tiara? Kok gak ngasih kabar sih pulang? Aku sengaja mau ngasih kejutan buat Bang Gi. Soalnya aku udah resign dari kantor aku yang Semarang. Aku mau stay aja di Jakarta. Oh, gitu. Siapa ini, Mbak? Oh, ini Mbak Susan. Dia guru lesnya Rara sekarang. Mbak Susan nih, kenalin nih. Ini adik saya, Tiara. Susan, Tiara. Mbak, aku langsung ke kamar aja ya, capek banget. Oh, iya. Yaudah, kamar kamu yang tengah ya. Iya. Mbak. Iya. Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga. Astaga. Mas Firman. Mas, jadi kapan kamu mau cerain istri kamu? Ini tuh udah kelamaan loh. Betah banget sih kamu sama dia. Ya kamu sabar dong. Ini kan lagi proses. Istri kamu tuh. Aduh, Mas, angkat dong. Ya udah lah, biarin aja. Udah malam begini, jangan bikin cemas orang apa ya, Mas? Bebas, kita bisa sama-sama terus. Ya. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau Anggi ini ketabrak karena lari dari kejaran kita. Kamu pergi sekarang. Tapi aku pengen sama kamu. Aku bilang pergi. Anggi. Anggi. Mama, ya? Mama.
saya turut berduka cita ya, Pak. Semoga Bu Anggi makasih, kamu udah datang sini. Gak disangka-sangka ya, Pak. Padahal semalam saya baru bertemu sama Bu Anggi. Tapi tiba-tiba sekarang Bu Anggi udah gak ada lagi. Tapi kenapa sampai bisa? Kecelakaan. Innalillahi. Kara, sayang kita pulang. Ayo, Rara. Gak mau pulang. Gak mau di sini. Mulai saat ini, aku akan lebih leluasa untuk deketin Mas Firman. Hai, Tiara. Sayang. Thank you.